dryer yaitu kapasitasnya 55 kg ya. Nah, untuk mesin ini nanti kalian bisa gunakan untuk pengeringan berbagai jenis kebutuhan laundry, contohnya seperti pakaian, spray, selimut, bed cover, ataupun nanti handuk. Nah, selain itu juga dari mesin tumble dryer ini tuh bahan bakarnya sudah menggunakan gas LPG. Terus sistem kontrolnya ini juga sudah full otomatis. Nah, sebelum aku lanjut untuk mereview lebih lengkap tentang mesin ini dan kasih tahu kalian untuk cara penggunaannya seperti apa, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store di HP kalian. Dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Bagian pintunya sendiri ini juga sudah dilengkapi dengan kaca, jadi kalian bisa lihat langsung untuk proses pengeringannya melalui kaca yang sudah tersedia pada mesin tumble dryer ini. Nah, untuk casing di bagian luarnya sendiri ini sudah menggunakan material full stainless, jadinya pastinya lebih awet. Terus untuk perawatannya juga lebih mudah dan tampilannya juga lebih elegan. Nah, selain itu juga di bagian atas ini juga sudah dilengkapi dengan komponen panel ya. Yang pertama di sini ada power untuk menyalakan dan mematikan dari mesinnya. Terus juga dilengkapi dengan timer sebagai pengaturan waktu. Ada juga untuk termokontrolnya, ini sudah menggunakan termokontrol yang digital ya. Nah, untuk termokontrol sendiri ini nanti fungsinya untuk mengatur suhu panas. Selain itu juga ada 3 lampu LED indikator. Yang pertama LED indikator berwarna hijau, ini indikator sebagai penyalaan mesin. Terus ada indikator berwarna merah sebagai indikator pemanasan mesin. Dan yang indikator berwarna oranye ini tuh indikator apabila mesin ini tuh mengalami error. Nah, di bagian bawahnya sendiri ini juga sudah dilengkapi dengan filter ya. Nah, jadi nanti untuk filter ini berfungsi untuk menampung kotoran yang terjadi dari proses pengeringan yang kalian lakukan menggunakan mesin tumble dryer ini. Nah, selain kapasitas 55 kg seperti ini, kami juga menyediakan ya kapasitas 25 kg, terus ada 35 kg, 45 kg, dan yang paling besar seperti ini kapasitasnya 55 kg. Nah, untuk mesin tumble dryer kami ini juga sudah dilengkapi dengan putaran 2 arah. Jadi pasti untuk proses pengeringannya lebih cepat. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan sistem limit switch door otomatis. Jadi nanti apabila mesinnya ini sedang beroperasional, terus kalian buka pada bagian pintunya, nah otomatis nanti untuk putaran dari drumnya ini tuh akan mati ya. Jadi lebih aman juga untuk digunakan. Nah, untuk kelebihan dari mesin tumble dryer ini juga sangat beragam ya. Yang pertama, ini tuh perawatannya sangat mudah. Terus operasional mesinnya juga sangat mudah, sistem kontrolnya juga sudah full otomatis. Nah, dari mesin kami ini juga sudah dilengkapi dengan peredam panas ya. Jadi pasti aman banget untuk digunakan. Nah, selain itu juga dari mesin tumble dryer ini tuh tersedia yang tipe gas dan tipe listrik. Jadi nanti kalian tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, selain itu juga dari mesin tumble dryer ini juga sudah dilengkapi dengan garansi selama 1 tahun spare part. Nanti setiap pembelian dari mesin kami, kalian juga sudah dilengkapi gratis untuk selang dan regulatornya. Terus untuk packing kayunya itu juga sudah free dari kami. Untuk pengirimannya sendiri kami juga melayani pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk dimensi dari mesin tumble dryer kapasitas 55 kg ini tuh untuk panjangnya 115 cm, lebar ke belakangnya ini 135 cm, sedangkan untuk tinggi dari mesinnya ini 185 cm. Nah, sekarang kita lanjut aja untuk mengoperasionalkan ya dari mesin tumble dryer ini. Nah, karena ini kan mesin ini tuh bahan bakarnya menggunakan gas LPG, jadi nanti yang pertama kalian bisa pasangkan terlebih dahulu untuk tabung gas yang selang regulatornya. Untuk tabung gasnya sendiri kalian bisa gunakan
yang kapasitas 3 kilo atau yang kapasitas 12 kilo. Nah setelah itu jangan lupa juga pasangkan untuk stekernya ke arus listrik ya. Setelah itu pindah di bagian panelnya, nanti kalian bisa langsung aja atur pada timernya. Setelah itu tinggal dinyalakan untuk tombol powernya seperti ini. Nanti kalian bisa lihat sendiri untuk lampu LED yang berwarna hijau menyala dan yang merah menyala, tandanya mesin sudah menyala dan pemanasan atau apinya itu juga sudah menyala. Nah selain mesin tombol gerai seperti ini, kami juga menyediakan ya mesin-mesin pengering laundry yang lainnya, contohnya seperti lemari pengering pakaian, terus ada tombol dryer seperti ini, terus kita juga ada untuk mesin pemanas ruangan, pengering karpet, penghangat ruangan sauna, pengering helm dan pengering sepatu. Nah untuk info lebih lengkapnya nanti kalian bisa langsung aja kunjungi website kami di www.rajapengeringlaundry.com atau kalian juga bisa langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe YouTube channel kami. Dan